di sini terlihat Michael yang menemui Novia dan tentu saja Novia sangat kaget. Mike? Dan pastinya kalian semua sebel ya lihat si Mike yang pura-pura polos. Kok ada di sini? Dan Novia nampak kaget ya melihat kehadiran Michael. Iya, aku mau nanyain kamu tentang. Dan kemudian Michael pun bertanya kepada Novia tentang kelanjutan Nice to Meet You Jakarta. Briefing staff sama chef yang bakalan ngehandle. Nah, tentunya harapan kita Novia nggak lanjut membantu Michael. Dan di sini kita bisa dengar ya Michael begitu memohon kepada Novia. Dan tentunya kita semua berharap Novia jangan mau membantu Michael lagi. Sementara itu di sini terlihat Hakim dan juga Tami yang sedang berbahagia. Ayunan. Iya. Ternyata Hakim memberikan kejutan kepada si Tami. Kamu kan pernah bilang sama saya kalau. Dan tentu saja kita semuanya juga bahagia ya melihat mereka akhirnya bahagia. Kamu dulu suka main ayunan waktu dia panti asuhan. Dan di sini sepertinya mereka sedang mengenang masa lalu. Makanya saya ajak kamu kesini. Ya, masa lalu si Tami ketika kecil. Next ya. Juga saya dorong, oke? Okay? Ya, semoga saja nanti setelah menikah keluarga mereka akan sakinah mawadah warohmah. Ya, walaupun awal kita mengenal Tami, kita sebel banget ya dengan ulahnya Tami. Namun sekarang nampaknya Tami telah berbahagia bersama Hakim. Supermarket Avanti. Kemudian di sini terlihat ya Jeffrey yang datang menjemput Novia. Ada Mike di sana. Soalnya kan. Ya, di sini Jeffrey bertanya kepada Novia mengenai Michael. Nice to meet you, itu deket banget sama supermarket. Dan sepertinya di sini Jeffrey sudah mulai mencurigai Michael. Nah tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Minggu 30 Juli 2023 hari ini. Dan tentunya kalian pasti makin penasaran ya, kira-kira nanti Novia bakalan lanjut menolong Michael atau enggak. Atau di sini nanti si Novia akan meminta izin dulu kepada Pak Jeffrey suaminya. Simak kelanjutan takdir cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Dan mohon maaf ya trailer fullnya kemalaman, bahkan di sini sudah maghrib ya. Nantikan video-video selanjutnya dari Shiva Family dan bye-bye.